untuk mencari jurnal artikel yang terakreditasi, kita bisa memanfaatkan yaitu akun Google kita. Dengan mengklik Google seperti ini. Setelah ini muncul, silahkan kita klik Google Scholar. Oke. Google Scholar seperti ini. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Jika Anda belum memiliki akun Google Scholar, itu tidak masalah, tidak usah login. Kita langsung ke Google Scholar-nya saja. Karena email yang dipakai itu bukan pakai gmail.com. Harus adalah emailnya yang belakangnya. Kalau saya memiliki email itu Kaltira Rosiana seperti ini. Nah, kalau dia emailnya belakangnya seperti ini bisa digunakan untuk Google Cendikia, tetapi jika untuk gmail.com itu tidak bisa. Jika Anda tidak memiliki akun Gmail yang seperti yang sudah saya contohkan tadi, masuk saja di sini Google Cendikia, lalu kita bisa memilih jurnal dan artikel itu berdasarkan nama orangnya. Misalnya Anda tahu nama peneliti, saya contohkan saja nama saya, Kaltira Rosiana. Jadi cara yang pertama, kita bisa memakai nama seperti ini. Ini adalah jurnal-jurnal dan artikel saya. Kalau ada yang begini, ini berarti bisa di-download. Oke. Ini bisa di-download, ini juga bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, kalau seperti ini belum bisa di-download karena jurnal ataupun artikelnya belum tersedia. Oke, kalau yang begini sudah. Coba kita contohkan satu. Yang ini aja deh. Oke. Nah, ini langsung artikelnya bisa kita download. Oke, kalau ini contoh proceeding saya. Nah, ini langsung bisa di-download, nanti akan ada tampilannya di atas ini biasanya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini. Jika Anda mengklik ini akan sudah otomatis terdownload pada PC Anda. Oke, kita balik lagi. Ini untuk menggunakan nama. Oke. Yang kedua, jika Anda tahu nama jurnalnya, Anda juga bisa mengetikkan dengan nama jurnal. Nah, jurnal seperti jurnal kampus kita coba ya. Jurnal Dharma Pendidikan. Ini adalah nama jurnal kita. Lalu ini banyak sekali muncul, tinggal kita cari Stiki PGRI Nganjuk. Nah, kayak yang begini. Ini berarti Jurnal Dharma Pendidikan. Oke, ini Jurnal Dharma Pendidikan, ini adalah milik kita. Itu bisa kita cari melalui nama jurnalnya, atau jika sulit, kita langsung saja begini. Ini adalah judul skripsi yang akan kita buat. Daripada judul ini, silahkan kita pilih yang namanya keywordnya. Keywordnya, kalau keywordnya di sini adalah saya yang pertama supplementary reading materials, lalu yang kedua adalah students critical thinking. Jadi di sini adalah kata kunci yang ingin saya cari pada Google. Itu yang pertama adalah reading dulu. Oke, yang pastinya reading comprehension ya. Reading comprehension. Oke, seperti ini. Nah. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa mendownload yang dari sini. Oke, seperti ini, kita bisa langsung download. Oke. Nah, itu gampang banget. Miss, saya mau cari yang tahun 2021 aja. Berarti tinggal klik yang 2021. Saya mau cari sejak tahun 2020 deh. Boleh dari tahun 2020. Ini 2017, boleh seperti ini. Atau saya mau 10 tahun terakhir. Berarti kan sekarang 2021. Berarti nih 2021. Berarti di sini adalah 2011 gitu ya, Cum. Ini adalah rentang 10 tahun terakhir. Ini dia. Oke. Nah,
just information untuk membuat yang namanya karya ilmiah itu rentangnya maksimal adalah 10 tahun. Tapi lebih bagus kalau Anda memakai rentang hanya 5 tahun. Oke ya. Jadi begini cara untuk mencari yang namanya jurnal, artikel ataupun proceeding. Oke, jadi kita bisa mencari yang ber-ISSN ataupun yang sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional. Oke. Nah, yang kedua, yang untuk mencari informasi dari media massa atau sosmed, itu saya biasanya menggunakan untuk mengetahui informasi terbaru itu adalah bisa digunakan Instagram. Oke, Instagram di sini saya itu memilih ini, item berikut ini. Jadi saya itu jarang banget nonton berita gitu. Nonton berita biasanya pagi, sehingga saya berlangganan Narasi. Oke, nah ini, nah ini banyak sekali berguna untuk saya. Apa sih topik-topik yang lagi viral atau yang lagi hangat diperbincangkan, saya bisa tahu dari sini. Walaupun tidak masalah politik, ada juga tentang ilmu pengetahuan. Jadi saya berlangganan dengan ini karena di sini setiap video itu menampilkan menampilkan ada narasinya, ada sourcesnya juga begitu, terus ada data juga seperti ini. Jadi ini bisa dijadikan salah satu sources atau data kita dalam penelitian. Oke. Ya, ini salah satu contoh. Jika Anda membaca koran, silakan, di sini kan juga banyak sekarang koran-koran yang bersifat online, biasanya adalah kayak Tribun News begitu. Oke. Tribun News seperti ini, silahkan Anda cari sendiri berita-beritanya. Oke. Nah, ataupun sumber-sumber lainnya. Jadi tidak hanya melalui jurnal, artikel yang dari Google Scholar atau Cendikia ini, kita juga bisa membaca dari mass media ataupun sosial media. Tetapi infonya valid begitu ya.